Okay guys, Fajar benar-benar terkejut saat ia mendengar berita kecelakaan pesawat yang dialami Lia dan Dewa. Fajar tak menyangka bahwa firasat yang dialaminya selama beberapa hari ini merupakan suatu firasat yang buruk tentang Lia. Fajar pun sangat merasa bersalah di saat ia menutup sambungan telepon yang ditelepon oleh Lia beberapa waktu lalu. Dengan sigap, Fajar pun mencari keterangan dan informasi tentang di mana letak jatuhnya pesawat tersebut. Dan Fajar akan ikut bersama rombongan tim SAR untuk melakukan pencarian terhadap Dewa dan Lia. Semoga saja secepatnya Dewa dan Lia bisa ditemukan.